Saudara Komandan Satuan Tugas Mobile Yonif 411 Pandawa Kostrat, Letkol Subandif menghadiri acara bakar batu dalam rangka peringatan HUT ke-67 Gereja Kristen Injili di Tanah Papua. Acara berlangsung meriah dan penuh sukacita sebagai wujud nyata kebersamaan dan kekeluargaan Kabupaten Duga aman dan damai. Acara bakar batu bertempat di Gereja DKI Jemaat Geliat Kenyam, Distrik Kenyam, Kabupaten Duga, Papua Selatan, Provinsi Papua Pegunungan. Letkol Infanteri Subandi menyebut, suasana kebersamaan dan kekeluargaan begitu terasa erat antar TNI Polri, gereja, pemerintah daerah Duga, dan masyarakat Duga dalam acara bakar batu HUT ke-67 GKI di Tanah Papua. Meski selama ini berada dalam daerah zona merah dari ancaman kelompok KKB, situasi keamanannya saat ini semakin kondusif semuanya. Tak lepas dari komitmen TNI Polri, pemerintah Duga, dan seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga. Acara berlangsung meriah penuh sukacita, sebuah wujud nyata kebersamaan dan kekeluargaan bahwa Kabupaten Duga aman dan damai. Jadi hari ini kita baru selesai menghadiri kegiatan bakar batu bersama masyarakat Kenyam, Kabupaten Duga. Puji Tuhan, acara berlangsung dengan meriah, kemudian penuh dengan sukacita, dan berjalan lancar dan aman. Tentunya melalui acara ini menjadi sarana kedekatan antara Satgas Yonif 411 Pandawa Kostrat, TNI Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat Kenyam, Kabupaten Duga. Acara bakar batu selesai dilanjutkan dengan ibadah bersama di dalam gereja dan rapat gereja-gereja Kabupaten Duga. Tim Liputan, Kompas TV Merauke, Papua Selatan.